Bogor ke Bogor, Jakarta Timur berbagi. Intinya terkadang kita melupakan petugas-petugas pemakaman yang bekerja 24 jam dan berisiko tinggi. Pada hari ini kita fokus untuk perhatikan mereka, memberikan bantuan APD dan sebagainya, supaya mereka nyaman dalam melaksanakan tugas tempat ini. Kita berdoa selalu semoga kedepannya COVID ini semakin berkurang, semakin turun. Intinya kalau kita mentaati PSBB sesuai dengan protap yang ada. Kita dengan Pak Kapolres, Pak Dandim masih melihat warung-warung yang membuka makanannya makan di tempat. Pak Gubernur tidak melarang berjualan, tapi tolong tidak makan di tempat. Silakan dibungkus, dibawa pulang ke rumah. Kedua, masih ada kumpul-kumpul di tempat-tempat yang tongkrongan-tongkrongan yang harus jajaran saya dan kepolisian TNI menghimbau dan membubarkan. Semoga pada hari Jumat ini, saya berharap tidak ada lagi masjid yang mengadakan sholat Jumat. Kita bukan melarang, tapi sementara tolong sholat di rumah dulu. Kalau kita melarang sholat, susah buat saya dan Pak Kapolres, Pak Dandim. Tapi sementara demi kenyamanan, kesehatan, dan ancaman buat warga semua. Dalam hari ini kita dalam pelaksanaan program Jakarta Timur Berbagi. Jadi kita forum komunikasi pimpinan kota Jakarta Timur punya program Jakarta Timur Berbagi. Juga kita membangun social bonding. Ada kepedulian masyarakat yang mampu untuk berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Pada hari ini kita berbagi kepada para petugas yang bekerja di pemakaman, di mana mereka yang tadinya jumlahnya hanya 30 tiket per hari, sekarang ditambah menjadi 2 kali lipat. Yang biasanya mereka bekerja maksimal sampai jam 5 sore, sekarang mereka bisa sampai di atas jam 10 malam. Jadi luar biasa pengorbanan mereka, ya. Selain jam kerjanya bertambah lebih banyak, juga resikonya cukup tinggi. Saya mengucapkan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para petugas pemakaman. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Ini kita berbagi kepada petugas makam di lokasi ini. Ada juga nanti siang kita ada kegiatan berbagi dengan para ustadz guru-guru ngaji di daerah Duren Sawit. Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolres. Saya mengimbau kepada masyarakat, ini adalah keluarga besar kita, tugas makam. Tolong bantu mereka sehingga tugasnya tidak terlalu berat. Kalau tadi disampaikan, harusnya jam 4 sore itu sudah selesai, jam 16.00 selesai. Kenyataannya mereka sampai jam 23.00. Artinya apa? Ada beberapa jenazah yang dimakamkan sampai malam. Kalau masyarakat masih berkeliaran, tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi pemerintah kota dan pemerintah provinsi supaya tinggal di rumah, kasihan mereka. Mereka tidak pernah bertemu keluarganya kalau dari pagi sampai dengan malam mereka bekerja di sini.